cewek ngerokok bibirnya keras kayak asbak, berdebu kayak dapur nggak disapu. Cewek ngerokok bisa osteoporosis, tulangnya keropos, waktu dipeluk bunyi. Dan cewek ngerokok yang menyusui itu keluarnya bukan ASI, asap. Kasihan bayinya, abis nyusu bayinya begini. Bayinya ngomong, "Mama, ada tembakau nyangkut." "Bukan tembakau sayang, itu kumis papa." "Mah, papa gak punya kumis, mah." "Oh iya lupa, itu kumis Pak RT." Selamat malam. Nama gue Bintang Timur, akun Twitter gue Bintang BT, BET, silakan di blog. Yang udah follow, unfollow aja. Bodo amat, kenal juga enggak. Sekarang kita ngomongin penyanyi ganteng playboy yang baru kembali ke dunia tarik suara. Tahu siapa? Ya, Tul. Kita ngomongin Nasar KDI. Kemarin dinikah berapa? 4 miliar. Buset, itu nolnya 9. Udah gua cek di Google. Google Map. Itu kalau nyoba dapat 80 ribu. Satunya gocap. Langganan 35. Pelajar 25. Pelajar gratis. Pakai BA diskon 20%. Main di rumput dapat koran. Main di kebun bonus autan. Itu 4 miliar. Bisa 1000 kali keliling dunia. Naik beca. Kasihan tukang beca, 7 orang meninggal. Biji bengkak. Nasar waktu nikah katanya ada apa? Ada sirkus. Wow, ada binatang. Gue takutnya lagi makan puding, ada singa lewat. Misi bang, puding belum habis, guanya habis. Lagi makan ikan, direbut. Anjing, kita nengok anjing laut. Nikah itu aneh ya. Selamat menikmati ditaruh di mana? Di ruang makan. Harusnya di mana? Di kamar pengantin. Selamat menikmati, lalala, ye ye ye. Mohon doa restu. Yakin mohon doa doang? Harusnya lengkap. Mohon doa restu, NB. Jangan lupa amplopnya ya, Cin. Ada lagi orang nikah itu amplop dikasih angka. Emang door prize. Nomor 4. Wah, ibu dapat sepeda baru. Kebetulan yang lama rusak. Nomor 9. Wah, bapak dapat istri baru. Kebetulan yang lama rusak. Enggak. Menurut gua, cewek seksi adalah cewek yang otaknya pintar dan diajak ngobrol nyambung. Setuju? Gua selalu ngomong gitu kalau mabok. Itu cewek-cewek gitu sering gue liat mana? Di diskotik. Yang pakai anting gede-gede, yang kalau malam buat anting, kalau siang buat main hula hoop. Yang belakang tebel-tebel, mukanya putih, pipinya merah, lehernya hitam. Warna-warni kayak rainbow cake. Tepuk tangan buat Metro TV. Cewek itu aneh ya. Jadi gini, cewek yang nolak gue dua kali tiba-tiba telepon gue. "Halo Bintang, apa kabar? Lupa sama gue." "Gimana mau lupa, lu ngingetin lagi, tan." "Gimana mau lupa, cuma lu yang nolak gue dua kali, yang lain 7. "Kok Bintang gak pernah telepon lagi, SMS lagi, gak pernah ke rumah gue lagi." "Gue telepon gak diangkat ngomongnya, lagi tidur, lagi di jalan, lagi tidur di jalan." "Bintang gak SMS lagi?" "Dulu gue SMS gak dibalas ngomongnya gak ada pulsa. Pulsa ada, jempolnya bengkak. Jempol sembuh, HP-nya meledak. Ntar HP-nya bener, sorry Bintang nomor lo kehapus." "Terus aja, Bintang gak pernah ke rumah gue lagi. Dulu kalau gue mau ke rumahnya, gue ke rumah lu ya." "Wah, gak bisa lagi dibangun." "Gue ke rumah lu, ya baru mau pindah ke Jawa." "Terus aja." "Gue suka nonton bola, tapi harus judi. Nonton bola gak judi itu mubazir. Itu sama kayak gue punya pacar cantik, seksi, mulus, bahenol, bohai. Tapi laki-laki, mubazir, gak bisa diapa-apain. Mau dicium gak enak, mulutnya bau su. Iya, mau dipeluk keras, mentok tiang. Udah gitu gedean dia lagi tiangnya. Nonton bola gak judi itu menurut gue hambar. Seperti kita makan garam tanpa sayur, hambar benar?
kebalik. Oh iya, ini asisten gue. Jadi kalau gue salah ngomong dia benerin, gue makan dia bayarin, gue pipis dia megangin. Enggak, bercanda. Dia megangin pintu, tangan kirinya, tangan kanannya, iya. Yeah. Sepak bola kita itu kalah terus ya, kita kalah terus. Karena kita punya dua PSSI. Yang satu versi FIFA Football, satu lagi versi FIFA Kosmetik. Yang satu Football Association, satu lagi Football Hand Body Lotion. Yang satu berjuang demi negara, satu lagi dari Mayora. Gue tuh sama mama gue sayang ya, tapi di rumah suka berantem rebutan remote. Jadi gini, dulu gue nonton bola Juventus lawan AC Milan, featuring Nikita Willy, lawan Semen Padang. Itu gue menonton bola itu remote-nya hilang, diumpetin. Pas remote-nya ketemu, TV-nya hilang. TV-nya ketemu, antena hilang. Antena ketemu, mamah gue hilang. Udah hilang bawa remote lagi.